biasa dari sebuah chattingan aja bisa diubah menjadi sebuah hoax. Mama kenalan sama supir Ubernya, cakep. Kita kolaborasi bikin sebuah rumah gitu. Nih mbak, gue fans lo. Kembali bersama saya Marsha Carawinata dan Nadia Julia di Cubicle. Luar biasa. Kita hari ini akan memberikan keseruan-keseruan dan informasi-informasi yang informatif. Betul, dan juga selain informatif, kita akan kedatangan nih orang-orang yang inspiratif juga. Pastinya. Menginspirasi para Cubers, ya nggak sih? Pastinya, yang akan membuat kita hidupnya lebih baik. Betul. Ya. Yang nggak punya pacar, jadi punya pacar di tahun yang baru ini. Ingat amin, ya. Amin, lah, gue pengen. Ya, amin. Dan tadi kalau kita lihat performanya dari Lala dan Bonita and the Husband, gue teringat kalau mendengar judul lagu itu. Kayak good times, bad times, give me some of that. Emang lo tau siapa? Itu yang nyanyi tuh, yang itu yang rambutnya gede tuh. Eddie siapa tuh? Bukan Eddie Brokoli, Pak. Tapi bener Eddie kan? Eddie Brickle. Tapi itu zaman-zaman gue waktu SMA, jadi kalau gue mendengar lagu itu, hidup gue tuh seneng. Kayak sekarang kalau gue tanya gitu ya, good times, good times apa bisa? Good times gue. Ya, good times, good times gue itu bisa jalan-jalan sama teman, hang out, terus habis itu ya ketemu sama keluarga gitu. Tapi nggak mesti kayak liburan atau yang mahal-mahal gitu ya. Tapi salah satu good times gue juga gitu, liburan ke misalnya ke Bali, tapi sama teman-teman gitu. Nah itu kan ya lumayan banyak ya biayanya. Mahal gitu ya. Tapi kalau misalnya mau yang gampang aja, yang murah-murah aja, good times itu bisa lo simple kayak chatting, ngobrol sama teman-teman, sama keluarga lo, ngegosip di grup gitu kan. Gue bukan orang yang suka chatting sih, jadi gue jarang. Ya kasihan. Good times. Lo bukan gak suka chatting kan, lo gak ada yang ngajak chat ya. Dia ngajak ribut ya. Ya, tapi ini kalau ngomongin soal chatting, WhatsAppan itu gak cuma buat ngobrol aja lo, tapi ada keseruan lain entah yang bisa dilakukan kalau lagi chatting atau WhatsAppan. Wah, seperti apa itu? Kita lihat yuk. Ini dia. Motorku mogok. Oh no, nanti aku juga kebesi ke kudanan. Tak kira udan cilik, jebule deres juga. Neng mampang banjir parah, teko tak terabas. Jok rarti nek banjire sedengkol luwe. Parah nih, parah. Jok motormu piye, mogok. Wes muruk meneh. Karya Faturrahman dan Nia. Dan sudah ada bersama kita Lala Bohang. Yeay. Tapi ini luar biasa nih, ternyata dari sebuah
chattingan aja bisa diubah menjadi sebuah hoax. Dan awalnya dari mana sih idenya? Awalnya dari buku ya? Dari ya, awalnya tuh dari buku sebenarnya. Jadi gue bikin buku The Book of Forbidden Feelings, terus kayak dari buku ini gue turunin jadi beberapa konten, salah satunya si WhatsApp poem itu. Nah, buku ini tentang apa? Iya, jadi kayak sekarang tuh gue ngelihatnya kayak kita tuh kalau sehari-hari yang kita tunjukin tuh kan yang sisi mengkilap dari diri kita kan. Ya, kita ya. Kita kece, kita posting, kita sukses, kita posting, kita mencapai, iya, pokoknya pencitraan yang kece-kece aja. Sedangkan manusia itu kan kayak multilayer ya. Kayak kita kece, kadang kita jelek juga kan. Terus kita happy, kadang kita sedih dan sebagainya. Jadi ini kayak merayakan sisi lain manusia yang kayak kayak disuruh diem gitu loh. Oke, terus dari yang Forbidden Feelings ini juga ada semacam display-nya ya, pamerannya juga. Iya, jadi kan si buku ini terbitnya Juli 2016. Terus udah gitu bulan September itu gue bikin launching-nya, itu namanya The Museum of Forbidden Feelings. Isinya apa tuh, benda-bendanya apa aja yang di display? Itu absurd banget sih. Nah, itu ada yang ngasih kunci stang macam-macam sih, tapi jadi ceritanya itu loh yang penting. Oke, dan Incubus ini masih ada dari cube yang sama, yaitu Retina ya. Tempat di mana orang-orang kreatif, anak-anak muda seperti mereka-mereka ini yang kreatif berkumpul memuarkan karya-karyanya. Betul. Ini ada dua orang yang bisa mengubah feelings-nya menjadi sebuah karya. Benar, jadi hampir kayak Lala juga. Cuma dua cowok ini mengubah feelings-nya jadi instalasi. Nah, apa hubungannya tuh kira-kira? Feeling dan instalasi. Konsepnya ini, karena ini adalah sebuah rumah nih, tempat bagian kita paling jujur sama diri kita sendiri kan, gitu tuh. Kadang-kadang orang lain tuh pengen tahu tuh, kita kayak ngerasa tuh orang lain tuh kayak lebih oke gitu tuh, kita pengen ngintip-ngintip terus gitu tuh. Nah, gue coba untuk mengusik itu. Awalnya adalah pengembangan ide Rato dari yang sebelum-sebelumnya. Itu gue lihat kayak ini potensial untuk dikembangkan dengan kata-kata, seperti kayak kebutuhan, tapi dari kata itu jadi butuh Tuhan utuh. Nah, dari permainan kata itu gue sedikit mengambil kesimpulan kalau si Rato ini punya sesuatu yang jujur dalam hatinya gitu. Oke, Cubers. Sekarang nih kita udah barengan sama Jamal dan Rato. Dan gak banyak yang tahu loh kalau Rato ini dulu juga pernah ngusulin ide untuk mendesain mata uang Indonesia di tahun 2013. Iya, jadi ada 5.000, ada 10.000. Dia ingin mendesain uang 15.000 kalau gak salah. Gak ada dong. Gak ada mata uangnya dong. Justru karena itu dia mau desain. Oh iya. Betul gak? Tuh. Ceritanya kayak gitu kan? Yoi. Keren banget. Yang desain tuh berapa? 15, 25, sama 75.000. Oh gitu. Oh, justru kamu ngusulin. Gitu. Nah, kalau si Jamal ini juga mulai kiprahnya tuh dari seorang ilustrator Enda dan Reza ya. Betul ya? Iya betul. Nah itu. Dan kalian berdua sekarang tergabung dalam proyek? Kita kolaborasi bikin sebuah rumah gitu. Rumah itu ada ruang-ruang kecilnya di mana itu kayak rahasia-rahasia kecil dalam hidup lo yang cuman kita sama Tuhan yang tahu gitu. Terus tapi itu kita lebih kepengen tahu ke orangnya itu tuh, jadi kita ngintip-ngintip gitu tuh orang ini, si Rato ini punya rahasia apa sih, si Jamal punya rahasia apa sih, si ini punya rahasia apa sih, gitu-gitu. Jadi sebenarnya instalasi yang nggak muluk-muluk, sederhana. Kita mau bikin rumah, setiap orang pasti punya rumah dan setiap rumah pasti punya rahasia-rahasia. Punya kamar sendiri. Orang-orang itu bisa ngelihat rahasia-rahasia dari bilik-bilik yang kita buat. Keren banget. By the way, ini kan ngomongin soal kesibukan, proyek masing-masing. Ini pasti kan kalau untuk menjaga hubungan harus tetap komunikasi, ya kan? Itu. Harus tetap ngobrol, teleponan, chatting. Nah ini juga masih ngomongin yang tadi Lala bilang, itu kan kalau dari WhatsApp itu bisa dijadikan poem. Tuh. Nah, sekarang kita akan menantang. Lu semua kita tantang membuat WhatsApp poem dari chattingan kita dengan seseorang yang ada di handphone kita. Oke, kita undi. Iya, Shay. Mama kenalan sama supir Ubernya. Cakep. Dan ternyata sambilan sarjana alumni. Gimana sih ini maksudnya? Sambil kuliah Trisakti Ekonomi. Punya usaha sendiri. Juga baru merit 6 bulan dengan istrinya. WhatsApp poem karya Mama dan Lala. Cubers, abis ini kita akan kedatangan seorang cewek cantik. Dia mau ngapain, Cel? Dia akan perform tentunya di sini. Stay tuned only on Cubicle.